Jadi di acara pemberian vaksin yang tadi pagi atau tadi siang, yang jelas yang Pak Jokowi itu yang pertama menjalani vaksin ya kan, pemberian vaksin COVID-19. Ada yang itu, ada yang agak lucu dari situ, yang mana banyak dipenuhin dengan komentar para wibu, yang mana di sini ada salah satunya Bismillah Titan Shifter. Kabarin kalau udah jadi Titan, Bismillah dapat attack Titan. Jadi banyak yang beranggapan kalau vaksin itu bisa bikin titan, bisa bikin kita jadi titan ya. Bisa dilihat juga di sini di live chatnya. Bismillah, founding titan. Apalagi nih, istilahnya banyak yang berkomentar menganggap kalau pemberian vaksin itu bisa menjadikan kita titan ya kan. Asik juga kalau dipikir-pikir. Tapi sayangnya di sini udah dikonfirmasi sama Kemkominfo ya. Mimin ulangin sekali lagi ya, yang disuntik vaksin tidak akan menjadi titan. Alah, kecewa ya kan, padahal udah ngarep-ngarep pada komen bisa jadi titan atau enggak, apakah bakal dapat founding titan, attack on titan, atau dapat armor, armor titan. Tapi ternyata vaksinnya tidak membuat kita menjadi titan, melainkan cuman kebal COVID-19. Zanen dah, sangat disayangkan harapan kalian para wibu yang komen tadi tidak terwujud. Karena vaksinnya bukan vaksin titan atau vaksin yang ngebuat kita jadi titan, melainkan vaksin COVID. Sangat disayangkan ya, tapi ya nggak apa-apa lah, nanti berharap aja suatu saat nanti entah 30 tahun lagi, 50 tahun lagi bakal ada vaksin yang bikin kalian bisa jadi titan ya kan. Kalau kalian memang sebegitu pengennya menjadi titan, berharap aja ada yang nemukan. Oke lah, sekian dulu kabar kali ini.